Menempati kawasan dataran tinggi Karo. Orang tuanya itu, anaknya itu orang menikah semua. Jadi kalau misalnya suka tadi rumah belajar nomor rame. Senang tidak berkunjung ke museum ini? Senang. Pelajaran apa saja yang tadi kamu dapat di museum ini? Tentang orang-orang yang dulu peperangan. Kita bisa melihat adat yang sudah langka. Melihat patung-patung sejarah atau pisau sejarah. Rumah belajar nomor Yeah!